Pemirsa, Indonesia kaya akan potensi sumber daya yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Namun hal ini harus diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang merata agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhambat. Transportasi berperan strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan bangsa. Namun sektor ini belum berkembang signifikan karena kurangnya pendanaan dari negara. Tak mengherankan jika infrastruktur jalan, aksesibilitas dan konektivitas moda transportasi masih buruk. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, saat melantik 222 Dewan Pimpinan Ranting, DPRT se-Kabupaten Pemalang di Hotel The Winner Premier, Pemalang, Jawa Tengah. Ini bukan masalah, bukan terus jalannya jelek, ayo kita beresin. Nah, bukan hanya diberesin, pastikan jangan dicuri materialnya. Terus nanti setahun lagi rusak lagi, aduh, bertubi-tubi seperti gitu. Ya, kalau saya cari itu kontraktornya, saya suruh dandani gratis, kalau enggak saya pidanakan. Selanjutnya, HT juga melantik 314 Dewan Pimpinan Ranting DPRT se-Kabupaten dan se-Kota Tegal di Gedung Yaumi Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, HT menyampaikan kepada seluruh kader untuk bekerja nyata agar kehadiran Partai Perindo benar-benar dirasakan masyarakat. Bapak Ketua Umum, kita melakukan mapping potensi di daerah itu apa, berikan solusi apa oleh partai. Itu saya kira itu adalah program yang sangat baik sekali menukik pada persoalan dasar kepada masyarakat. Di akhir acara, HT secara simbolis menyerahkan bantuan 20 gerobak Perindo kepada UMKM binaan. Ini menjadi program Partai Perindo untuk mendorong masyarakat agar lebih produktif demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan MNC Media melaporkan.